Tanpa wartawan, Jokowi diduga gimmick. Pura-pura wawancara, settingan dengan tim sendiri. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Jokowi Dodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Halayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak dua kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu, 21/8 silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa, 27/8, Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaesang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan istana kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada presiden. Yang ada, hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan satu dua pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya, hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya, hingga saat ini pihak istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan.